Sambungan masih lagi kita berada di dalam hadis pertama, iaitu hadis niat. Hadis ni niat. Kita berada dalam hadis yang pertama lagi, iaitu hadis niat. An-niyah mahalluha qalbun. Niat itu di mana? Niat itu di dalam jantung. Cuma dalam bahasa Arab, qalbun itu kita panggil dia jantung dalam bahasa Melayunya, kalau terjemah yang betulnya. Tapi oleh kerana dah jantung itu dah ditukar dengan nama hati, so terjemah kita hatilah. Maksudnya kalau kita, kalau di segi bahasanya lah, kalau di segi nahunya atau di segi usulnya, dia telah bertukar nama. Nama asal dia jantung, tapi bertukar dengan nama majazi, nama kedua, dan masyhur dengan nama kedua, iaitu hati. Firamli bagus, dia kata jantung hati. Jantung hati. Jadi maksud dia qalbun tu di dalam jantung hati tadi. Untuk dalam melakukan ibadat, niat ialah di dalam hati. Lafaz tidak diperlukan. Hukum talafuz, yakni hukum kita talafuz, kita niat, kita melafazkan dengan lidah, itu adalah sunat sahaja. Tak sembahyang tadi, kita lafaz dengan lidah, itu sunat sahaja. Oleh itu, adalah suatu kesilapan apabila niat itu dilafazkan dalam hati. Niat tadi, lafaz dengan hati. Macam mana? Baca dalam hati. Allah. Sebelum ni kita dah misalkan. Allah. Panjang. So, dia baca lafaz tadi dalam hati. Lintas kadar cukup lah. Begitu. Ni kita telah ceritakan. Hadis, haji semua dah siapkan. Golongan yang mana diberi pahala. Belum lagi. Belum lagi. Saya tempat lain tu. Betul lah di sini. Jadi, niyatu mu'min khairun min amalihi. Niat mu'min itu lebih baik daripada amalnya. Dari sudut manakah kita melihat bahawa niat itu lebih baik daripada perbuatan? Bukan bermakna kalau niat itu lebih baik daripada perbuatan, maka perbuatan tak perlu dilakukan. Kadang-kadang orang dia salah ambil faham. Salah faham, dia kata kalau dah niat dah betul, tak guna buat. Jadi lain. Satu perbuatan tu dari sudut hati. Satu perbuatan amal dari sudut hati. Satu amal dari sudut perbuatan. Dua-dua. Dia kata amalul qalb. Itu amalan yang dilakukan dari sudut hati. Dan amalul fi'il, amalan yang dilakukan dari sudut perbuatan. Niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Yang dikeluarkan hadis ini dalam Majmu'ah Az-Zawaid. Apabila seorang itu berniat, maka dia perlu berniat yang sebesar-besarnya. Macam niat Sayyidina Abu Bakar agar badan beliau dibesarkan, agar boleh dijadikan penutup menghalang orang lain daripada memasuki neraka. Dia niat dia tadi nak besarkan badan dia. Supaya apa? Supaya dia menjadi penutup api neraka. Begitu juga amalan-amalan apa sajalah amalan baik yang kita buat. Kita sapu sampah. Apa niat kita? Nak besarkan amalan kita tadi. Kita niat, ya Allah, aku ni nak sapu semua maksiat dalam dunia. Nak sapu semua perkara yang tak baik dalam dunia. Maka dengan niat tadi akan diberinya ganjaran pahala yang besar. Dalam amalan mungkin ada kekurangan. Bila kita buat, mungkin ada kesan dia tak semesti 100%. Ada 80%, ada 70%, ada 90%. Dia bergantung kepada keikhlasan tadi. Dengan niatnya yang ataupun bergantung kepada rukun fi'ilnya tadi. Mungkin perbuatan dia tadi, fi'il dia tadi tidak menepati, maka kuranglah akan pahalanya. Tetapi dari segi sifat
dari segi sifat wujudnya riya dalam amalan yang akan mengurangkan amalan tetapi tidak pada niat. Mungkin dia buat tadi nak tunjukkan pada orang lain, mungkin benda tu dah kurang dah kebaikan dia tadi. Tapi tapi kalau dari segi mengurangkan amal tapi tidak dari segi niat, niat dia tetap, niat dia tak akan berubah. Niat dia tak akan berubah. Jadi sebab itu dikatakan niat itu lebih baik daripada amal dari sudut sedemikian. Dalam amalan terdapat 5 peringkat niat. Ada 5 peringkat niat dalam hati kita ni, ada 5 peringkat niat. Satu perbuatan selepasnya satu amalan, satu niat selepasnya ada perbuatan. Satu niat yang selepasnya tiada perbuatan lagi. Dipanggil niat muqtarin bil fi'il. Kalau dalam usul fiqahnya, kalau fiqahnya dia berkata macam tu. Niat yang muqtarin bil fi'il. Niat selepas itu disertakan dengan perbuatan. Itu dipanggil niat yang muqtarin bil fi'il. Satu lagi niat yang ghair muqtarin bil fi'il. Selepas tu dia sekadar niat tapi perbuatan tak ada lagi. Mungkin selepas itu beberapa lama kemudian. Begitu. Niat yang mana selepasnya tidak disertakan dengan perbuatan. Niat yang bagaimanakah akan dituliskan akan ganjaran pahalanya. Sebab kita kata niatlah buat baik, tak buat lagi pun tak apa, dah dapat pahala dah. Itu dari segi sudut percakapan. Tapi dari sudut praktikalinya, dari sudut amaliyahnya, tidak sedemikian. Perbuatan itu, niat itu tidak dikira lagi pahala apabila tidak sampai kepada tahap yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu ulama, jazakumullahu khaira ahsanul jazak, bagi ulama dia telah menetapkan niat yang bagaimana, niat yang sebagaimana, yang mana niat tersebut ditulisnya ganjaran pahala. Begitu. Jadi pertama sekali hajis, terlintas di hati, terlintas nak buat baik, terlintas nak buat baik. Maka bila terlintas nak buat baik, tidak ditulis lagi ganjaran pahalanya, sama ada terlintas untuk melakukan kebaikan mahupun keburukan. Bila terlintas nak buat baik, tak dapat lagi. Tapi kita kata alah niat je, dah dapat dah pahalanya, free dah, satu pahala, belum lagi buat. Begitu. Tidak sebenarnya. Jadi lintasan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan tidak ditulis ganjaran pahala ataupun balasan untuk niat tersebut. Kenapa? Ia tidak akan dihisap secara ijmuk. Jadi dalam ijmuk, dalam menentukan ini, dalam menentukan ke atas niat ini, ulama telah bersepakat, ulama telah berijmuk. Dan tu mungkin saya telah jelaskan bahawa ijmuk kadang-kadang dia lebih kuat daripada hukum lagi, daripada Quran dan hadis. Sebab ijmuk tadi dia bersumberkan Quran dan hadis lah. Cuma tidak terdapat dalam Quran tadi, tidak wadih, tidak jelas. Hadis dia tak jelas. Jadi dia datang dalam bentuk muhmal, dia datang dalam bentuk tiada penjelasan. Maka atas dasar itulah ulama telah bersepakat, berijmuk, mengeluarkan hukum bersandarkan Quran dan hadis yang mana tidak dijelaskan secara detail tetapi dengan kaedah-kaedah bahasa Arab dan kaedah lughatu Arabiyah sahihah dan maqasid-maqasid syar'iyah, maka telah dikeluarkan hukumnya secara ijma'. Misal contoh dia, Quran turun dia, kita dapati sekarang mashaf Quran tidak sebagaimana diturunkan. Turun berbeza dengan surah Iqra, dengan ayat Iqra,
disudahi dengan ayat yang terakhir, iaitu ayat yang terakhir. Jadi, tapi kalau susunan Quran yang kita dapati sekarang daripada surah Fatihah, dimulakan dengan surah Baqarah, diakhiri dengan surah An-Nas. Susunan itu adalah ijmak daripada sahabat. Satu mauqif, satu ra'yi Nabi, satu pendapat Nabi. Susunan itu dibuat oleh kerana pendapat Nabi, ra'yi Nabi, dan juga ijmak para sahabat. Sebab susunan Quran, susunan Quran yang disusun di zaman Osman, di zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar itu pun cuma dikumpulkan sahaja, tidak disusun sebagaimana sekarang. Resam Osmani itu disusun di zaman Sayyidina Osman. Itu dipanggil Resam Osmani, di zaman Sayyidina Osman. Tapi di zaman Sayyidina Abu Bakar dah disusun lah. Tetapi bila disusun tadi, bila disusun, itu dah dikata susunan itulah yang kita kata ijmak, sepakat dah cara nak baca Quran, nak mulakan Quran dengan Fatihah, dimula surah Baqarah, di akhir surah Nas, dan selepas tu disudahkan dengan alif lam balik sampai muflihun. So dipanggil, lepas tu mula balik Quran, dikira khatamnya satu Quran. Jadi susunan itu kita panggil dia ijmak daripada sahabat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dikumpulnya perkara ni. Zaid bin Sabit dipanggil untuk mengumpulkan Al-Quran apabila peristiwa berlakunya peperangan Yamamah. Satu peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar apabila beliau mengambil pucuk pimpinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melawan Musallamatul Kazzab, yang mana di dalam peperangan tersebut ramai para-para hufaz telah meninggal, para-para penghafal Quran telah meninggal. Jadi Sayyidina Umar begitu risau nanti anak cucu tak dapat baca Quran, sebab Quran tidak lagi dimashahkan, tidak lagi dicetak di dalam sebuah kitab. Itu mashah dia panggil, tak dicetak lagi, duduk di kulit-kulit pelepah-pelepah tamar, ada dah tulis cuma tak dikumpulkan lagi. Maka panggillah Zaid bin Sabit. Bila panggil Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit kata, tak boleh buat kerja ni. Kerja ni bukan tak ada zaman Rasulullah, macam mana boleh buat? Tapi setelah diberitahu akan kepentingannya, dulu pun Sayyidina Abu Bakar tak terima, tapi Sayyidina Umar desak supaya Quran itu dikumpulkan. Maka panggillah Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, dan dikumpulkannya Al-Quran tadi. Zaid kata, kalau nak kumpul, nak suruh pindah bukit, saya pindah lagi. Tapi nak kumpul Quran, saya tak mampu. Sebab itu tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi, maka mengumpul itu atas dasar maslahah. Kumpul maslahah, maka kumpul balik Quran, ditulis di zaman Sayyidina Abu Bakar. Tapi masih lagi dibaca dengan 7 qiraat, 7 bacaan. Arab ni dia ada, Quran diturun dengan lughah Quraisy, tapi boleh dibaca dengan lughah Huzair, lughah Saqif, lughah Tamim, lughah Tel, lughah Yaman. Banyak lagi lughah-lughah, iaitu 7 lughah dibaca, dibenarkan slang dan slang masing-masing. Orang Quraisy tak boleh baca slang Huzair. Orang Huzair tak boleh baca slang Tamim, maka mereka masih lagi membaca slang masing-masing. Lehja, slang masing-masing. Orang Kelantan baca cara Kelantan, mungkin orang negeri baca cara negeri. So dia ada slang masing-masing lagi. Dibenarkan lagi. Begitu. Bila dibenarkan, di zaman Sayyidina Abu Bakar, masa tu orang-orang Islam cuma orang Arab sahaja. Zaman Osman, pemerintahan telah meluas, menyebabkan orang-orang ajam memeluk Islam. Orang ajam, orang Arab panggil kita orang ajam. Apa maksud ajam? Ujumuh. Apa maksud ujumuh? Pekak dan bisu. Orang Arab ni dia nakal, dia panggil kita orang pekak, orang bisu. Kita masyhur anak ajam. Dia kata aku pekak, aku bisu. Arab kata memanglah. Arab ni dia nakal sikit.
Dia panggil kita, dia panggil kita ujmah, ajam, orang pekak, orang bisu. Maksudnya tak pandai cakap. Jadi orang ajam dah tersebar. Maka Sayyidina Uthman panggil lagi Zaid bin Sabit. Panggil Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit tak mati, dia penulis wahyu. Dia ada 14 orang penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketua dia Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Panggil Zaid bin Sabit. Bila panggil Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit kata, maka disusun kembali Al-Quran itu hanya dikekalkan dengan lughah Quraisy. Semua lughah lain, 6 lagi, Saqif, Hawazin, Ta, Yaman, beberapa-beberapa lughah-lughah lagi dimansuhkan, hanya dikekalkan dengan lughah Quraisy. Masa tu dipanggil PhD Quraisy, profesor-profesor Quraisy. Sebab Zaid bin Sabit ni dia orang Ansar, dia bukan orang Quraisy. Maka apabila terdapat ikhtilaf, perbezaan dari segi kiraatnya, maka dipanggil 3 orang profesor Quraisy untuk betulkan bacaan ni betul tak dia dalam lughah Quraisy ke atau lughah lain. Itulah kita panggil dia Rasam Uthmani. Itu Rasam Uthmani tu. Dan dia ada gaya penulisan pun ada Rasam Uthmani dan sebagainya. Jadi nak bagi tahu susunan itu secara ijmak, nanti kita akan bincang panjang lebar nanti selepas ni. So ringkas nak bagi tahu, itu adalah dasar ijmak. Sebab Nabi tak kumpulkan lagi, Nabi tak kumpul. Begitulah juga dalam memutuskan pahala ni, ada tak niat tadi, adakah niat tadi telah ditulis hanya sekadar terlintasnya di fikiran, di hati untuk melakukan kebaikan? Maka keputusan ulama, ijma' ulama, sepakat ulama kata dosa tak tulis, pahala pun tak tulis lagi. Khair. Kedua, khatir. Khatir ni selepas terlintas, terlekat seketika. Allah, comelnya. Terlekat dia tu. Misal lalu ke, orang cantik-cantik ke, ataupun orang handsome-handsome ke, wah, handsome-nya. Terlekat dah kat hati. Sebab selepas terlintas tadi, dah terlekat dah. Tapi lepas tu terlupa. Nak imajinasikan balik, alah terlupa macam mana bentuk wajah dia. Terlupa. Maka itu juga tidak dikira pahala dan tidak dikira dosa, jika keburukan mahupun kebaikan. Ketiga, ketiga dipanggil hadisun nas. Hadisun nas ni ialah fikiran hati. Selepas terlintas, terlekat, maka berfikirlah sang hati. Dah fikir dah, sang hati dah berfikir dah. Itu pun tidak ditulis lagi akan kebaikannya mahupun keburukannya, jika fikiran itu ke arah dosa. Keempat, dia panggil ham. Ham, rancangan. Iaitu rancangan. Di sini pahala barulah ditulis. Cuma dari segi bahasa kita cakap, buat niatlah buat baik, kan dapat pahalanya. Maksudnya di situ merancanglah untuk kebaikan. Walaupun tak buat, masih telah ditulis akan kebaikannya. Itu dipanggil rancang. Tapi setiap perkara yang kita dakwa, mesti ada hujahnya. Setiap yang didakwa mesti ada dalil. Kalau dakwa tanpa dalil, maka tak diterima. Peguam bela dia dakwa macam-macam. Peguam bela tu sebab apa dia? Sebab dia nak betulkan baliklah. Peguam cara, dia dakwa macam ni, dakwa macam ni. Dakwa. So dakwa tu sabit ke? Maka kena sabitkan dia dengan dalil. Sebab tu bayar lawyer. Kena bayar lawyer ni, sabit ni, gini, sabit ni. Maka lawyer tadi bukan nak sabitkan peristiwa tu tak berlaku, cuma nak sabitkan keraguan dalam dakwa. Maka hukum mandatory tidak boleh dijatuhkan terhadap dakwa tadi. Sebab adik-adik saya semua lawyer. Saya fahamlah sikit. Semua dia kata dakwa. Kadang-kadang masalah pun ditanya kita. Saya kata saya bukan lawyer, tapi tanya. Tak, dia kata pandangan agama macam mana.
semua. Jadi nak menimbulkan keraguan saja. Bila timbul keraguan dengan dakwah yang diberikan, maka tak boleh tentukan sabit kesalahan secara mandatory. Kalau hukum dulu dakwah 39B tapi tak sabit kesalahan, dia pergi kepada 39A, selamat daripada hukum gantung. Misal contoh dia. Begitu juga kita dakwah dalam agama ni, kita kata macam ni, kenapa dapat pahala? Mana tempatnya yang kamu dalilkan pahala? Maka hadis datang, faman hamma, dalil kita hadis lah, Quran lah. Ataupun kalau tidak soreh dan jelas, mesti ada kata-kata sahabat dan ijmuk dan penelitian dari sudut penelitian pula ulama-ulama terhadap hukum tadi. Jadi faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang merancang untuk melakukan kebaikan, di sini pahala telah ditulis. Baru tulis satu pahala. Selepas Allah Ta'ala kata falam ya'malha, Nabi kata, dan dia tidak dapat melakukannya, katabahallah, Allah Ta'ala telah tulis baginya di sisinya satu kebaikan sempurna. Baru tulis satu kebaikan sempurna, maknanya pahala telah tertulis di situ. Ganjaran pahala dah ditulis. Jadi bila nak melakukan keazaman, maka pahala ditulis, ganjaran dosa tak tulis lagi, Allah Ta'ala maaf lagi pada umat ni, dosa tak ditulis. Kelima, azam. Kelima ialah azam. Saya ni duk cari papan, tak ada itu lah. Saya nak buat gambar raja, baru nampak sedikit. Ada tak? Dia kadang-kadang ditunjuk juga, kena tunjuk juga benda ni, so orang boleh faham mudah. Ustaz mengajar hadis, dia tunjuk juga papan-papan, dia kena tunjuk sebab orang mudah faham. Pergi dulu. Azam. Azam ni ialah nekat. Maknanya 100% nekat. Azam. Nekat, azam. Yakin, ilmi, qat'i. Semua lima tu benda sama saja. Lima perkara tadi, perkara yang sama. Jadi bila azam, bila azam, dosa dah dapat dah. Pahala memang tak payah dibahaskan lah, sebab pahala sampai pada peringkat keempat di dalam niat. Tetapi dosa di peringkat kelima telah ditulis, walaupun tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Jadi macam mana? Azan nekat untuk melakukan sesuatu, di sini pahala dan dosa telah ditulis. Ayat yang berikut menyatakan bahawa dosa ditulis apabila niat sampai ke peringkat azan. Kita kan tak ada maka. Kita macam mana? Kita kata, dosa ni tak tulis lagi, kan boleh kita tak buat? Tak, dosa dah tulis walaupun tak buat. Bila dia sampai kepada peringkat azam, maksudnya dia yakin nak buat, tapi terbengkalai kerana ada sesuatu halangan. Walaupun terdapat halangan, maka dosa tetap ditulis. Contoh dia, biasa sekarang kat masjid kan dia pasang CCTV. Lepas tu satu video telah keluar, satu orang datang kat masjid, dia bawa anak dia nak curi duit masjid. Dia pun bongkar lah dia punya peti masjid. Tapi masa tu siak datang, dia tengok siak datang, dia niat. Dia niat tadi dia dah selongkar lah, tak ambil lagi. Tapi bila siak datang, dia Allahu Akbar. Maka Allahu Akbar dia dengan selongkar tadi, dah tulis dah dosa. Dengan dua ayat yang mana Allah Ta'ala firman, Suratul Nur ayat 19, Suratul Hajj ayat 25. Begitu. Suratul Nur macam mana dah ayatnya? Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Sesungguhnya orang yang suka terheboh tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tertuduh baru tak buat lagi, suka baru tak buat lagi, suka nak buat baru tak laksanakan lagi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui segala perkara sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maknanya di sini telah ditulisnya dosa. Dalam ayat yang kedua, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min adzabin alim. Maka barang siapa yang berazam, tengok ditulis, melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim, akan kami akan rasakan azab yang tidak terperi sakitnya. Azab dah kena dah. Sebab apa azab? Sebab dah tulis dah dosa. Tengok, di dalam, kalau kita tengok dari segi peratusan lah, tentang peratusan, apa yang kita panggil dari segi peratusan, 50% ini kita panggil dia syak. Ini kita panggil dia apa dia? Syak. 50% ni syak. 50% syak. Bawah 50% kita panggil dia waham atau was-was. Ha, was-was pun boleh, waham pun boleh, dia panggil was-was. Dia ada 50% ke bawah lah. Ha. Kalau 100% kita panggil dia yakin. Ha, kita panggil dia apa dia? Yakin, ilmi boleh, azam boleh. Ha. Qat'i boleh, qata' boleh, semua ni semua nama sama berlaku. Ha, 100%. Yang ni di antara 60 hingga 70. Ini kita panggil dia zon. Kita panggil dia apa dia? Zon. Ha, zon. Dan kalau 80 hingga ke 90, ni kalau kita tengok dia panggil persen. Kita orang tu saja tahu dia dia 80% ke 90% ke. Ha, dia tengok nekat ke bulat ke, dia saja tahu. Tapi ni kita panggil dia zon ghalib, kebiasaan, zon ghalib. Jadi ha, ham ni, zon ni lah, ini yang kita panggil dia ham. Rancangan ni maksudnya dia dah rancang dah. So dia dah rancang. Ha, kalau 100% ni nekat dia ni, ha, dia dapat pahala. Ini dia dah rancang dah. Jadi kalaulah dosa, dosa betul-betul, dosa peringkat rancangan tak dapat lagi. Dosa dapat peringkat azam. Tak adalah. Maksudnya walaupun dia tak buat, tapi dosa itu telah ditulis. Sebab tu usul fiqh keluarkan az-zannu kal-ilmi. Zon seperti yakin. Dalil zon ni, maknanya dalil zon ni 80% tu zon. Tapi kalau dia sikit amalannya, dah dikira 100%. Sebab tu fiqh kata az-zannu kal-ilmi. Az-zannu kal-ilmi, maknanya zon itu seperti yakin dah. Jadi syak, syak ni 50%, 50-50. Dua rekaat ke tiga. So bila berada dalam keadaan syak, sembahyang tak boleh diteruskan. Maka dia kena buat keputusan yang tepat di situ. Sebab tu mengikut mazhab Imam Syafi'i, bilang dia kena datang kepada yakin. Syak akan terhapusnya syak ni bila dia datang kepada yakin. Bila yakin? Dari sudut bilangannya, akal lah, bilangan yang sedikit lah, dua atau tiga. Maka dia kena pergi kepada bilangan dua. Dia tak boleh pergi pada bilangan satu. Tak apalah, satu rekaan lah saya niat, batal semua ya. Dia kena pergi kepada bilangan dua, sudah cukup bahawa dia yakin. Ha, di situ az-zannu kal-ilmi. Syak. Jadi
Dan akan ditulisnya, akan ditulis siapa yang berazam melakukan di situ sebarang perbuatan yang dilarang dengan cara yang zalim, kami akan rasakan azab yang tidak terperi sakitnya. Sebab itu semua Quran di dalam kitab saya, saya hanya terjemah daripada satu sahaja. Saya tak ambil banyak terjemah belakang sekali. Saya tulis pimpinan Rahman. Semua terjemahan saya tak ambil lain. Saya akan ambil hanya pimpinan Rahman, yang mana dalam pengertian dan pimpinan Rahman ini diterima oleh JAKIM. So terjemahan dia diterima oleh JAKIM lah, jabatan jabatan Al-Ihwal Agama tu, Kebanyakan Islam tu dah terima dah terjemah pimpinan Rahman. Saya tak ambil mana-mana terjemahan sunnah. Kalau kamus, kalau kamus apa, saya sudah ambil kamus Dewan edisi yang ke 2007, yang latest punya kamus. Itu rujukan-rujukan di belakang lah, itu rujukan mana diambilnya, tepatnya di mananya, senang orang nak tengok. Cuma duduk tengah takeris saja sekarang. Jadi satu, ini di bawah innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat ni apa maksud dia? Niat tadi mesti betul. Innamal a'malu binniyat, niat tadi mesti betul. Mesti sahih, niat tadi mesti tepat dan betul. Itu kita panggil dia innamal a'malu binniyat. Niat mesti betul. Okey. Kedua, wa innamal limriin, maka bagi seorang itu apa yang diniatkan olehnya. Apa niat dia? Niat kena betul. Dan satu lagi, apa yang macam bagi seorang itu, macam manakah niatnya tadi? Bagi seorang itu apa yang diniatnya? Jika dia ingin mengambil sesuatu barang yang dijumpai dengan niat untuk menggunakannya atas niat tadi, barang tadi tak boleh diambil walaupun dia jumpa tengah jalan. Tapi kalau dia jumpa, saya ni nak sampaikan kepada pemiliknya, maka dia dibenarkan untuk mengangkat barang tersebut kerana dia ingin menyampaikannya pada pemilik. Kalau niat nak pakai, dia kata tak apa. Sebab hukum dia, barang yang kita angkat ni, kalau orang tak tuntut selepas tempoh-tempoh tertentu mengikut mazhab yang berbeza, maka kalau mazhab Syafi'i sampai 6 bulan. Paling kaul yang paling ringan 6 bulan. Itu pun tengok atas umul balwa. 6 bulan ada sebulan. Tapi kalau fatwa dulu atas masa setahun. Tapi setahun orang tak boleh pakai sebab sesuatu perkara tu ada boleh sampai setahun, ada tak boleh sampai setahun. Kalau kat Seri Petaling, masjid besar. Saya dulu pernah jaga barang-barang hilang, jam. Dengan saya hampir ada 2,000 jam tak dituntut oleh sesiapa pun. Hilang tak tuntut, saya kata tak tuntut. Selama saya jaga jam tu, dalam masa dalam 7-8 tahun saya kena jaga jam yang hilang masjid punya. Dan masa tu tak ada orang, tak ramai, saya kata tak apa saya jaga. Hanya 2 orang sahaja datang menuntut jam dia. Biasanya tanya model macam mana, jam apa. Saya tak tanya dah, saya kata pakcik ambil lah hak mana hak pakcik. Saya buka ambil lah yang pakcik rasa hak pakcik, pakcik ambil. Kalau salah jangan ambil. Satu orang pakcik tu dia kata ni hak saya, jam lama. Okey, saya kata ambil hak pakcik. Saya tak cari dah dalil sebab apa ni apa. Saya kata ambil je sebab banyak sangat dengan saya. Lepas tu dan satu lagi saya pun buka, macam mana? Satu pun tak ada yang sayang. Satu tak ada, tak payah ambil lah, saya kata. Senang. 2 orang saja mari menuntut. Jam tu dekat 2,000. 2,000 unit jam. Ada mahal, ada tak mahal, macam-macam. Tapi oleh kerana dulu kita pegang fatwa setahun, lepas setahun jam tu mati dia lah. Dia punya bateri kena baiki, lepas baiki kena masuk bateri, baru pergi jual. Jual pun duit tu dia pergi kepada satu badan. Dia panggil balang barang loktah. Kita tak guna, masjid kita pun tak guna. Saya bagi kepada barang-barang loktah. Ada pakcik tu,
ustaz apa tu nama dia, dia yang pergi baiki jam tu, lepas tu dia jual dengan harga yang berpatutan lah, murah sangat lah harga berpatutan je. So duit yang dapat tu kita pergi ada satu badan yang memang mengumpul duit-duit loktah. Lepas tu saya lepas, lepas tu dah masjid dah besar apa semua, saya pun dah ramai orang, saya kata tak apa, dulu saya sukarela je. Okey, jadi itu jika seorang itu mengambil mengalih sesuatu yang menyakiti di tengah jalan niat yang betul, maka akan mendapat pahala. Tapi jika tidak, melepaskan marah sahaja, maka tiada sebarang pahala. Sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, hendaklah kita memperbetulkan niat kita, tashihun niyah. Sebab ikhlas ni hak Allah Ta'ala, tak ada siapa yang tahu, cuma kita kena betulkan niat kita. Jika seorang pelajar melakukan satu perbuatan kerana ingin mendapat pujian dan pandangan mulia daripada ustaz-ustaz, atau pandangan mulia atau pandangan orang, maka niat untuk niat itu akan mendatangkan keburukan pada orang yang berniat. Satu hadis, hadis ni panjang dan hadis ni masyhur, menyebut mengenai orang yang mati syahid, alim dan orang kaya yang dermawan, yang disumbang ke dalam neraka disebabkan niatnya yang salah. Hadis ni masyhur, so saya tak nak baca banyak kali, cuma saya nak beritahu satu perkara sahaja di sini. Tengok ah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu awwalan nas. Orang yang mula-mula, manusia yang mula-mula, yuqda yaumal qiyamah, pada hari kiamat, orang yang pertama yang akan dibuat keputusan azab ke atas mereka. Saya terjemah umum di sini, cuma saya, sebab saya tak nak bawa terjemah spesifik di situ, saya kata orang yang mula-mula diazab. Tengok bahasa Arab ni ajib. Alif lam dia ada empat jenis dalam bahasa Arab. Alif lam ehdi zehni, alif lam ehdi kharji, alif lam istighraqiyah, alif lam jinsiyah. Oh, alif lam sahaja pun ada empat jenis alif lam. Sebab tu kadang-kadang kita menterjemahkan bergantung kepada alif lam tadi. Perkataan sebelum tu ada alif lam. Misalnya alhamdulillahi. Jadi alhamdulillah, hamd itu ialah kata dasar bagi isim yang memberi makna pujian. Hamd dia panggil kata, kata basic, masdar, kata dasar. Dan kata masdar ni dalam Arab dia ada dua jenis. Masdar hai'ah, masdar marrah. Menunjukkan keadaan dan menunjukkan bilangan. Jadi alhamdulillah ni dia menunjukkan bilangan. Tapi oleh kerana dia masdar, dia menunjukkan satu, satu pujian saja. Tapi kenapa kita terjemuh segala pujian? Datang daripada mana perkataan segala pujian tadi? Sebab datang daripada perkataan alif lam di hadapannya. Kerana alif lam yang berada di hadapan alhamdu tadi tu, ada di hadapan alhamdu tu, alif lam tu dipanggil alif lam istighraqiyah. Kalau alif lam alhamdu, alhamdu lillahi. Jadi alif lam ni, ni dia panggil alif lam istighraqiyah, iaitu alif lam yang merangkumkan kesemua pujian. Sebab tu kita terjemuh dia segala. Itu alif lam dia panggil istighraqiyah. Ha, tu dalam bahasa Arab dia pelik sikit. Jadi misal contohnya seekor semut. Seekor semut, dia ada tiga ekor semut. Semut pertama dia tengok, Allah cantiknya jin. Dia tengok huruf jin, jamal, jamil, cantik. Dia kata cantiknya jin. Semut kedua kata, bodoh betul, bukan jin tu cantik, orang tangan yang tulis huruf jin tu cantik. Kalau bagi yang jenis bukan kaki tulis, kok cangkul lah nama dia.
Ini kena orang tulis hot, cantik, tawa. Tangan yang tulis jim tu cantik. Semua ketiga kata, dua-dua tak boleh pakai. Kenapa? Zat yang mencipta tangan itulah, manusia itulah yang sempurna. Siapa? Allah. Segala pujian lillahi, semua kembali kepadanya. Shalom. Okey. Satu lagi, alif lam jinsiyah. Kalau alif lam jinsiyah maksudnya umum. Dia memberi makna umum. Memberi makna, tidak memberi makna khusus tapi memberi makna umum. Tengok. Kalau annas tadi, inna awwalan nas. Satu lagi, ahad zahni, ahad kharji. Itu saya bagi semula misal dia apa. Saya nak beritahu dua ni saja. Inna awwalan nas, annas. Pada perkataan annas tu ada alif lam. Kalau kita maksud alif lam tadi, ahdu zahni, yang apa yang ada di dalam niat mutakallim. Ahdu zahni ni ialah apa yang ada di dalam orang yang melafazkannya, iaitu Nabi SAW. Apa niat Nabi di dalam perkataan annas tadi? Kalau ahli zihni maksudnya, kalau ahli zihni maksudnya orang-orang Islam. Di antara orang-orang Islam yang mula-mula diputuskan azab ke atasnya ialah tiga golongan ni. Nah, itu okey hingga sikit. Kalau annas tadi kita maksudkannya alif lam jinsiyah, iaitu manusia, orang yang mula-mula diazab di kalangan manusia sebelum orang kafir diazab. Ha, tu bahaya lagi terjemah dia. Maknanya orang yang mana belum orang kafir lagi kena azab, dia dah diazab dah. Itu kalau kita maksudkan alif lam tu alif lam jinsiyah. Cuma saya terjemah tadi, saya ambil terjemahan dia tengah. Saya tak maknakan jinsiyah, saya tak maknakan ahad zahni. Saya ambil tengah. Pada hari kiamat, orang yang pertama akan dibuat keputusan azab. Orang yang pertama. Tak apa, orang yang pertama pun dibuat tu orang yang pertama. Di kalangan orang Islam ke atau di kalangan umum manusia, sama ada Islam atau Muslim atau non-Muslim. So kita ambil jalan tengah lah, senang sahaja. Kadang-kadang ada orang dia iskal dah. Kalau ustaz-ustaz tengok, ah, dia kata, kenapa ustaz terjemah macam ni? Nampak, ustaz dengar dulu penerangan saya. Sebab apa saya terjemah macam ni? Kalau orang dia kalau dia orang teliti, dia mesti tegur lalu terjemahan tadi. Sebab dia faham. Jadi ulama' ni, ustaz-ustaz ni dia tengok, dia faham lalu dah. Orang tu terjemah betul atau tak betul. Cuma dia buat bodoh-bodoh je, tak tahu. Kadang kawan tu tak betul-betul pun. Tapi orang tanya, ustaz betul? Betul lah tu kot. Benar tak betul pun. Benar tak betul pun. Tapi nak kata tak betul depan dia, malu pula. Jadi kita kata, betul kot. Dalam hati, mana betul pun. Salah. Jadi kadang-kadang kita tak boleh cakap pun benda tu, ha, begitu. Jadi sebenarnya kita diam tu bukan kita tak tahu, cuma kita tak nak jatuh maruah dia tu aja, ha, begitu. Tapi kalau orang awam, dia kalau dia pukul ustaz, pukul betul-betul, hentam betul-betul, kesian kawan tu sampai tak boleh bangun. Tapi orang ustaz-ustaz ni dia tak buat orang macam tu. Dia kata tak apalah, biarkanlah, dia tak tahu apa pun. Kalau orang tak tahu apa, dia hentam-hentam betul. Tapi kalau kita kata, okey lah, tak apalah tu. Tak lama lagi faham tu. Gitu. Sebab bukan kita diam, berarti kita bersetuju atau tidak setuju. Sebab kadang-kadang nak jawab tu, ada tempat dia. Dia tempat perlu-perlu kepada hikmah dan sebagainya. Jadi golongan itulah yang mula-mula akan diazab. Khair, datang. Jadi balik kepada sebelah. Semua orang akan dimasukkan ke dalam neraka kerana niatnya yang salah. Al-khalqu kulluhum halka illa alimun. Semua manusia binasa kecuali orang yang beramal. Orang berilmu pun binasa kecuali orang beramal. Orang yang beramal juga binasa kecuali orang yang ikhlas.
orang yang ikhlas juga bahaya. Oh, bahaya juga orang ikhlas ni. Kenapa bahaya? Kadang-kadang ada satu perbuatan yang mana kalau perbuatan tu tak ikhlas, perbuatan tu tak akan dibawa di hari kiamat. Maknanya kalau tak ikhlas, tak terima dulu-dulu lagi, amalan tu tak akan ditulis pun, tak akan diterima pun. Tapi ada orang yang mana amalan dia ikhlas, dibawa di hari kiamat, tapi bankrupsi, muflis. Kalau bank label muflis tu tak apa lagi, tak boleh pergi luar negara je, tak boleh buat pinjaman je. Tapi kalau Allah iklan muflis macam mana? Hari kiamat pula tu, oh bahaya. Jadi di sini orang yang muflis juga berada dalam bahaya yang besar seperti dinyatakan dalam hadis berikut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam atadru mal muflisun qalu al muflisu fi ma malla dirham lahu wala mata qala innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yughza ma alayhi ukhiza min khatayahum wa turihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim, bab tahrimiz zulm. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu tahu, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis, orang yang bankrupsi, orang yang tak ada apa, muflis? Para sahabat menjawab, sahabat ni dia jawab mengikut pandangan dia lah, sebab Nabi tanya. Pada pendapat kami, orang yang muflis, orang yang tidak mempunyai sebarang dirham, duit satu sen pun tak ada, dan juga tidak mempunyai harta benda kat dunia ni, orang yang kosong tak ada apa. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa solahnya. Sembahyang banyak, puasa pun banyak, zakat pun banyak, saya bereket dan ibadat yang lain yang telah diterima. Ibadat yang diterima sahaja baru dibawa. Ibadat yang tak diterima, ibadat tu akan dilempar seperti kain buruk ke muka orang yang melakukannya. Dia lempar macam lempar kain buruk je, jatuh balik amalan tu, dia kata tak layak nak bawa pun, sebab tak ada keikhlasan. Jadi amalan yang ikhlas sahaja dibawa, puasa ikhlas, segala amalan yang telah diterima. Namun dia telah mencaci seorang, oh lidah dia tak jaga, dia telah memfitnah seorang, dia makan harta seseorang, dia menumpah darah seseorang, telah memukul seseorang, maka sebahagian pahala amalan kebaikannya diberi kepada orang yang menuntut hak berkadar dengan haknya. Demikianlah sebahagian pahala amalan kebaikannya diberi kepada orang yang kedua yang menuntut hak berkadar dengan haknya. Dia kata, engkau tipu aku, engkau dah lah Pak Haji, tipu pula. Kopiah atas kepala pun cakap mulut leza, oh tak jaga cakap, mulut leza sungguh. Kopiah atas kepala besar pula tu serban tu, cakap main sedap mulut je. Jadi itu semua bahaya ni dalam muamalat, dalam muasyarah, dalam akhlak. Ibadat okey, lulus, puasa semua ibadat lulus, iman masya-Allah lulus, tapi muamalat goreng habis orang, tipu habis orang dengan kopiah dia tu. Ha begitu. Dalam muasyarah pula habis, ya tipu habis. Bini-bini boleh tipu.
Oh, tipu habis. Sedangkan orang di sebelah dia tu setia pada dia. Tak boleh pakai. Semua ustaz kena jaga status lah. Tak apa lah jaga status pun. Cerita nakat, cerita joke sikit. Kau ada kawan saya, dia kahwin. Orang rumah dia tanya, betul ke bang kahwin? Dia nak jawab tak boleh. Dia kata, abang sumpah, abang sumpah. Dia pun sumpah. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Bini dia tak mengaji. Dia, isteri dia ingat dia dah bersumpah. Wallahu ghafurur rahim. Allah yang maha pemurah lagi maha pengampun. Itu bukan sumpah khabariyah. Sumpahnya wallahi. Hi dia kena baris bawah. Tallahi billahi. Kalau orang rumah tanya, bang, orang rumah saya dia belajar, bang, betul ke? Wallah. Berhenti setakat tu je. Nanti tak betul kan? Dia kata hi hi hi. Ah, hi tak boleh bunyi. Nanti salah kan? Wallah. Hi hi. Hi tak boleh keluar, tak betul nanti. Ah, dia kata tak betul lah tu. Ha, jadi banyak dalam muamalat-muamalat kita, kita kena betul lah benda perkara-perkara ni, kita kena betulkan. Allahu akbar. Allah, ini hak bahaya muamalat-muamalat kita. Jadi berkadar dengan kehidupan tadi. Dalam hadis dinyatakan, maka lalu diletakkan ke atasnya, kemudian dia dicampurkan ke dalam neraka. Maksudnya yang ikhlas pun kalau tidak jaga muamalat yang betul, muasyarah yang betul, akhlak yang betul pun bahaya. Sebab tu Islam tu dari lima: imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak. Moga Allah Ta'ala betulkan kita semua. Masya Allah. Seorang yang melakukan sesuatu perkara ikhlas kerana Allah, apa tanda orang yang buat ikhlas kerana Allah? Orang puji ke, orang cemuh ke, dia tidak kesal. Segala khidmat yang diberikan kepada ustaz, kepada ibu bapa, kepada ketua, kepada pemerintah, semata-mata nak cari reda Allah. Sebab tu Allah kata waridwanum minallahi akbar. Keredaan daripada Allah lebih besar kemuliaannya. Balasan yang sedemikian, kejayaan yang besar. Waridwanun, dalam perkataan nun tu tanwin. Tanwin tu menunjukkan taklil. Taklil tu maksudnya Allah reda sikit pun dah cukup. Kalau Allah reda, keredaan Allah yang kecil pun dah besar dah. Tak payah sebut besar, Allah sikit je reda pun dah jadilah. Kita ni moga Allah reda kita. Perbezaan berlaku amal antara kita dengan sahabat ialah bergantung kepada niat. Golongan yang kedua, wa innama limri'in ma nawa. Bagi seorang itu apa yang dia niatkan. Jadi tengok sesudah, jadi sahabat-sahabat yang memeluk Islam sebelum dan sesudah Fatah Mekah adalah berbeza keikhlasannya. Kenapa? Sebab suasana sebelum Fatah Mekah dan selepasnya, suasana yang wujud sebelumnya tidak membantu dia mengamalkan Islam. Masa kat Mekah, masuk Islam, semua orang-orang menghina, mengancam untuk dibunuh dan dia rasa tak selamat. Maksudnya iman dia tu, diri dia tu tak selamat. Environment tadi tidak memihakkan kepada dia. So kadang-kadang environment tu penting. Sebab tu environment tu penting, suasana tu penting. Wujudnya suasana kebaikan dan keimanan yang menyebabkan dengan suasana tadi manusia boleh berubah. Oleh itu keteguhan mereka mengamalkan Islam dalam suasana ini menunjukkan keikhlasan mereka. Jika diperhalusi, keislaman Fatah Mekah tidak sama keikhlasannya dengan keislaman sesudahnya. Oleh itu dalam kehidupan baginda ada dua fasa, kehidupan Makiyah dan kehidupan Madaniyah. Kehidupan Madani telah dilihat kebaikan Islam. Jika tidak memeluk Islam, seorang itu akan dibunuh.
dalam kehidupan Mekah, kebaikan Islam tersembunyi tidak zahir. Dalam kehidupan jahiliah, kehidupan jahiliah mengatasi kehidupan Islam. Maksudnya environment pada masa itu tak ada. Jadi sebab itu di kalangan sahabat yang paling besar ganjarannya ialah yang berhijrah sebelum Rasulullah berhijrah. Tahap kedua ialah mereka yang berhijrah semasa Fatah Mekah. Tahap terakhir mereka yang memeluk Islam setelah Fatah Mekah. Di antara mereka yang berhijrah yang tinggi darjatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila seorang yang pertama memeluk Islam dan tiada siapa membantu Nabi. Bila orang yang pertama membantu Nabi, jika dikumpulkan semua iman dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, nescaya iman beliau akan mengatasi iman-iman yang lain. Semua tak boleh beg. Abu Bakar lah depan sekali iman dia. Satu ketika Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, di antara bulan bintang-bintang di langit tu, siapakah amalannya seperti bintang yang bertaburan di langit? Aisyah kata, mestilah ayah dia, Sayyidina Abu Bakar. Aisyah kata, Abu Bakar. Nabi kata, tak, Umar. Jadi Aisyah rasa, sepatutnya Abu Bakar lah, ayah dia lah, kenapa Umar? Tapi Nabi kata, seketika sahaja Sayyidina Abu Bakar bersamaku di hari berhijrah, maka lebih baik daripada seluruh hidup Umar. Umar tu amalan dia macam macam bintang tu, tapi Abu Bakar seketika je dia dengan aku. Sebab Abu Bakar kata, matilah kita ya Rasulullah. Kalau orang Quraisy tengok bawah, hampir kita. KO dah kita. Dia nampak kaki dia tu. Malam duduk dalam gua sun tu, Abu Bakar duduk gitu. Tu nampak kaki. Dia kata, habislah. Dia kata, dia tunduk, habislah kita. La tahzan inna Allah ma'ana. Jangan risau. Allah bersama dengan kita berdua. Begitu. Jadi, begitulah. Jadi, muhaddisin meletakkan hadis di permulaan kitab. Maksud mengarang sebuah kitab ialah untuk mendapat keredaan Allah sambil mengumpulkan hadis nabawi. Innama didatangkan dengan makna hasar, makna pengkhususan. Kebanyakan ahli nau mengatakan innama ialah dua kalimah, inna dan makafah, menunjukkan makna. Dalam bahasa Arab dia ada lima jenis ma. Ma nafiyah, ma mausulah, ma mausufah, ma istifahamiyah, ma kafah. Ma saja ada lima dalam bahasa Arab. Ma pun banyak. Jadi kadang-kadang ada satu pegangan yang salah. Dah datang dah kat Malaysia, kawan-kawan yang kat Jakin kata, ustaz dah datang dah puak-puak ni kat Malaysia, cuma tak meletup lagi. Dia dalam pantauan kami dah. Macam Syiah 30 tahun lepas datang dalam Malaysia, tak meletup lagi. 30 tahun lepas tu meletup. Masa kita duduk belajar di Pakistan tahun 80-an, masa tu tengah meletup Syiah. Terbongkarnya akidah Syiah yang dibuat oleh satu ulama, Maulana Haq Nawas rahmatullah alaih. Dia dibunuh, dibom mati. Lepas tu pembantu dia naik juga dibom mati oleh Syiah-Syiah. Zaman tahun saya tu, zaman belajar tahun kita orang 96, kita orang final year tu. Masa tu Syiah tengah mengamuk, habis dia bunuh ulama-ulama, dan habis dia bunuh doktor-doktor yang Islam. Dia masuk, dia bawa crashing course dalam baju, dalam masa 16 second saja dia siap alat tu, dia tembak mati tu. Masa tu kita duduk tengah final year, orang kampung risau. Mak kata, macam mana kau? Okey, tak apa pun. Jangan beritahu, bahaya. Dia tak habis belajar. Mana bahaya, masa tu dalam bahaya. Satu tempat tu di sebelah madrasah kami, satu sekilometer daripada kami tu, Syiah datang tembak. Dia nak tembak mudir, nak tembak mudir madrasah tu. Budak tu nak selamatkan mudir. Dia tahan dia, badan dia penuh dengan peluru. Kita orang panggil semayang jenazah. Bila kita buka jenazah tu, penuh seluruh badan. Bahaya.
Tapi kita tak cerita dekat orang kampung, bahaya masa tu. Kata tak ada apa, relax je. Masa tu kita orang tengah final year, tak habis mengaji. Kalau dia nak suruh balik tu pun risau, baliklah, baliklah. Tak apa, tak mati. Tulis tak mati.